Kemarin telurnya ada 3. Tuh, alhamdulillah yang netas 2 ekor. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Oke, di video kali ini saya ingin cek anakan ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah siap panen, ini rencana mau saya panen hari ini ya, supaya pejantan biar masuk lagi ke dalam kandang ini ya. Nah, jadi ini saya belum lihat catatan sih sebenarnya, cuma refleks aja pengen lihat anakannya, siapa tahu udah siap dipanen. Kayaknya sih sudah ya, sekitar 6 harian. Oke, kita akan masuk langsung ke dalam kandang ini. Kemarin telurnya ada 3. Tuh, alhamdulillah yang netas 2 ekor. Kayaknya ini udah siap untuk dipanen ya, udah besar. Dan sekarang saatnya kita akan siapkan tempat anakannya dulu ya. Oke, ini udah ada tempatnya, bekas periode yang kemarin ya. Jadi ini kita bersihkan dulu supaya steril, karena kalau tempat sarangnya pun kotor itu akan mendatangkan penyakit guys ya. Tuh ini nih, putih-putih seperti ini nih, ini bekas jarumnya itu pecah gitu ya, bulunya itu pecah sehingga menghasilkan putih-putih seperti ini. Oke, kalau begitu kita langsung setelah bersihkan ini. Nah, ini agak kotor kayaknya. Ini kita jemur dulu lah. Kita ambil yang lain. Kebetulan saya masih ada stok yang lain ini. Ini masih nggak apa-apa, agak lembab. Oke, kita pakai yang ini, pasangannya yang tadi. Ini lembab, ini juga masih lembab yang bawahnya. Seperti biasa, kebersihan itu lebih penting ya. Jadi utamakan kebersihan dulu ya, supaya si anakan tidak terjadinya sakit gitu ya. Mungkin Anda sudah nggak heran ya, kenapa kok bisa ada murai batu yang tiba-tiba sakit, gak mau makan gitu ya. Kemudian mata bengkak dan lain-lain yang macam-macam. Itu disebabkan oleh ya kadang kandang yang tidak bersih ya, tidak steril, sehingga timbullah penyakit-penyakit tadi ya. Penyakit virus-virus itu kan suka di tempat yang lembab dan kotor. Dia otomatis Anda harus mengganti terus. Saya buat ini dulu. Oke, sudah jadi. Sekarang kita lanjut masuk ke dalam kandang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anakannya sehat ya. Wah, agak gelap di sini guys. Pokoknya pakai flash. Aduh, malah digigit dengan saya. Ini lubangnya terlalu kecil ini. Terlalu kecil lubangnya, sehingga susah untuk masuk ke dalam. Alhamdulillah sehat. Karena kemarin setelah kelihatan kakaknya yang ini cacat ya, itu langsung cepat saya kasih tulang sotong ya. Itu alhamdulillah kakinya normal semua. Gede-gede guys ya. Kali ini gede-gede. Kemarin kecil-kecil. Ya, alhamdulillah ada 2 ekor trotolan ya, bahasa gaulnya 2 poin.
Mudah-mudahan selamat lolos seleksi alam nih gemuk. Ini kayaknya jantan ini, panjang bodinya. Dan ini kayaknya juga, cuma kita masih nggak tahu ya. Kemarin telur 3 itu netasnya 2 ya, karena kemarin itu saya nggak tahu bahwasanya dia masih telur 2. Saya kira udah 3. Nah, saya udah keburu mindahkan pejantan ke kandang satunya. Ya akhirnya itu tadi zong ya, terjadilah zong ya. Anakan bukan anakan ya, telur tidak ngisi. Ini bapaknya di sebelah sini nih. Tuh, itu bapaknya. Oke, kalau begitu ini akan kita taruh di inkubator. Setelah itu kita akan pindahkan si pejantan. Ya. Dan akan kita kasih jamu-jamuan nanti si pejantan supaya berproduksi kembali. Ini kita akan masuk inkubator. Tuh kawannya. Oh, berarti ini harus saya pindah dulu ya, karena ini nggak bisa. Jadi malah dibantai ini guys. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton. Cukup sekian. Saya Kirya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.